Lagu Ketentuan Ilahi. Harap derma dengan ikhlas untuk tabung surau. Ada persembahan lah. Ada rambut. Sayang apa? Dah, jom. Suara takbir bergema di pagi raya. Sungguh indah juga pilu di dalam dada. Bagai anak bertemu, ingin ku cium tangan dan pipimu, menikmati raya bersama. Selamat menyambut hari lebaran. Ampun dan maaf, mohon di berjumpa. Dana nak bina surau dah cukup. Ha, Upin, Ipin, ada hikmah kan? Ya, kita dapat surau baru. Yeay. Thank you.
bahagian satu. Sedapnya tidur. Bangun cepat. Kakak, kan cuti sekolah. Cuti ke tak, tetap kena bangun pagi-pagi. Nanti jadi malas. Bangun. Apa tunggu lagi? Cepatlah. Nanti kawan-kawan tinggal kita. Kejap. Mana ni? Kau cari apa ni? Kamera aku. Semalam aku si dekat sini. Sekarang dah tak ada. Mana agaknya? Aku tahu. Apa yang kecoh sangat ni? Berlari ke sana ke sini sampai bergegar rumah. Cari apa? Cari akak. Cuba tengok kat luar. Cuba Upin. Akak, ada nampak kamera Ipin? Ada. Tu? Baru je sidai. Patut tak jumpa. Kenapa akak basuh? Sebab dah kotorlah. Kalau ikutkan hati, akak buang je. Akak, sampainya hati. Sampai je. Dahlah rupa macam belacan. Busuk pula tu. Gelapnya. Aik tiba-tiba je mendung. Upin, Upin, cepat kau apa? Ambil ni. Ini masuk. Ah!
merah ipin. Bahagian dua. Rose, Upin, Ipin, masuk. Papa! Kenapa ni? Kamera Ipin dah terbang di tiup angin. Lah, itu je ke? Cemas, Opa. Ha? Ingatkan sesuatu terjadi pada Ipin. Dah, mari masuk. Tapi, ha? Kain Ipin... Tak apa, nanti kita cari. Dah, masuk. Nah, makanlah ayam goreng tu. Sedap. Mestilah sedap. Akak yang goreng. Ini semua sebab akak. Hah? Ih. Shh. Ipin, makan. Tapi apa? Ipin nak pergi cari kain merah tu. Kan hujan lagi tu. Nanti hujan berhenti, kita cari. Makan dulu. Kalau kau tak nak makan, aku telah makankan. Mana Ipin? Dalam bilik. Dia sedih sampai tertidur. Rose tak faham. Kenapa dia sayang sangat dengan kain yang dah buruk tu? Hai. Kain tu kan mak korang yang buat untuk dia. Mestilah dia sayang. Kenapa mak tak buatkan Upin kain macam tu? Dulu Upin pun ada. Mak korang ikat kain tu kat leher bila nak bagi makan. Kenapa? Supaya baju tak kotor. Masa tu kan budak kecil. Makan comot. Dan air liur sentiasa melilit sampai habis basah baju. Apa jadi kat kain tu? Upin tak suka pakai kain tu. Setiap kali dipakaikan mesti dia tarik-tarik sampai terbuka. Baru dia puas hati. Sebab selalu sangat dibuka-buka, akhirnya hilang entah ke mana. Tapi Upin tak macam tu. Lepas makan pun dia tak akan buka. Dipusingnya kain tu ke belakang dan dipakai ke mana-mana dia pergi. Pantang hilang. Dia cari sampai dapat dan terus pakai. Sampailah sekarang. Nak ke mana? Nak cari kain Ipin. Besok je lah. Dah jumpa. Mana dia kain? Bukan kain. Tapi beg plastik merah. Jangan risau, Ipin. Aku akan turun cari. Kita cari satu kampung. Jom, kita cari sekarang. Yo. Hey, jangan pergi jauh-jauh. Dah nak senja. Ish. Orang buat apa tu?
cari kain merah Ipin. Eh, kain merah yang dia pakai kat leher tu? Kain tu hilang di tiup angin kencang. Ipin sedih sangat. Alah, ganti je lah dengan yang baru. Apa susah? Kain tu mak aku yang buat. Mana boleh ganti-ganti? Mari kita cari sama-sama. Kau ni kiri. Kecil besar je aku tengok kau. Terima kasih kawan-kawan. Apa tu? Bukan kau ini, Pin. Buat sini. Ini boleh jual ni. Mail! Ros keluar kejap, ya, Opah. Hei, nak ke mana senja-senja ni? Ros nak cari ganti kain merah Ipin tu. Kesian pula tengok dia. Kau memang nak tunjuk lagak. Kalau kau hebat sangat, mari kita lawan pokok. Kotak apa ni? Amboi, rajinnya. Aku tak rajin, tapi terpaksa. Hujan lebat sangat tadi. Habis basah. Ha, kau datang ni apa hal? Kalau nak tempah baju, aku tak terima. Alamak, macam mana ni? Tak adalah. Sebenarnya... sekarang? Haa. Yelah. Yeh. Ipin! Ipin! Tadah! Kain merah untuk Ipin. Akak dah jumpa. Ini bukan kain Ipin. Memanglah bukan. Ini kain baru. Tak nak. Tak sama dengan yang lama. Ipin, jangan macam tu. Mengada. Penat akak cari ni tau. Oi. Kenapa tu? Cari kain merah Ipin ke? Rainbow dah goyangkan. Kesian cucu Opa. Tak, Opa ada gantinya. Kain Ipin. Samalah. Ini memang kain Ipin. Kain Mak buat. Sebenarnya, ini kain Upin yang hilang tu. Jadi ni Upin punya lah.
Mulai sekarang, ini kain merah kau. Aku hadiahkan. Ada kain merah, baru lipit. Betul.